Guys, please, sebelum kalian nonton video ini, turun ke bawah dulu. Klik tombol subscribe yang berwarna merah. Kalau sudah kalian klik, itu akan berubah berwarna abu-abu. Oke, karena subscribe itu gratis. Enjoy my video. Yo, what's up gang? Welcome back to my channel. Nah, di vlog kali ini aku mau lanjutin segmen kuliner karena aku sudah voting di Instagram aku. Kali ini kita mau bikin video apa kayak gitu. Terus banyak yang request video makan atau kuliner. Ada juga mukbang mungkin nanti. Ya, aku sekarang pilih yang kuliner, lanjutin segmen yang sebelumnya yang ada makan di Sate Plecing Arjuna. Nah, sekarang kita makan sate gurita. Gimana kah rasanya? Pokoknya ikutin aja, kita sekarang OTW. Aku udah sampai di depan lokasinya. Lokasinya di Jalan Muktisari, yaitu di Sanur. Seperti ini, di warungnya itu di rumah. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam. Guys, jadi aku udah sampai sini. Mesen sate gurita, tapi sate guritanya nggak ada karena lagi kosong, mungkin dagingnya, seafoodnya maksudnya. Jadi aku mesennya yang ada aja, sate kakul. Kakul itu adalah seafood sawah. Nah, seperti ini dia. Oke. Kita coba yang langsung ya. Dia tuh kenyal banget ya. Kalian bisa cobain di sini. Guys, jadi ini aku pesan satenya ada sate kakul dan isi kayak kerupuk-kerupuk kering kulit gitu. Ini ada ayamnya dan ini cumi dan gurita. Ini lawar kacang dan itu aja kayaknya, guys. Apa lagi? Sambal mungkin ya, sambal. Oke, di sebelahnya ada serapah cumi. Ini ada kuah ayam merah yang dipakai seledri dan ya segitulah. Guys, langsung kita cobain makanannya. Ini ambil dagingnya pakai kerupuk. Sip. Oh. Ini ada gurita, kenyal banget. Mantap kayak geng. Sopan kedua. Kayak serapah cuminya. Mantap banget. Tambah kuah. Sate kakul. Rekomendasiin. Ini tuh enak banget. Karena apa aku makan di sini? Karena tempatnya nggak begitu ini sumpah gimana kayak pokoknya nyaman banget karena ini ada di rumah, di perumahan. Nanti aku isiin alamatnya di deskripsi. Suapan terakhir. Hmm.
manis, kenyal-kenyal, pedas gimana gitu. Pokoknya enak banget guys. Aku jujur ngomongnya. Kenyal banget. Guys, buat kalian yang mau makan di sini, harganya cukup terjangkau dan nggak sampai 30 ribuan per porsi. Itu udah komplit kayak gini. Jadi ini bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Alright. Dan buat rasanya itu nggak rugi banget, pokoknya enak. Gimana ya, pedasnya tuh kerasa banget di mulut, pedas-pedas gimana itu, pokoknya enak banget, kenyal satenya, pokoknya ada manisnya gitu loh. And then dari segi harga, porsinya itu cukup banyak dan aku udah kenyang. Nah, sekian vlog dari aku hari ini. Jika ada mungkin konten apa dari kalian, silahkan komen aja di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe. Bye.